Jasmine dari wonderfulland.com. Di video kali ini video lebih ke unboxing paket Altea aku. Jadi Altea emang baru ngerayain ulang tahunnya yang pertama tanggal 20 Juli. Terus kemarin emang aku ditawarin untuk belanja di Altea dalam ulang tahunnya juga. Jadi kayak ada special package-nya gitu, kayak ada party kit-nya. Penasaran kayak apa sama apa aja sih yang aku beli? Terus kita buka aja. Sensor alamat. Sensor alamat. Ada gambar balonnya sama tulisan happy birthday di sini. Tada. Jatuh. Like this dalamnya. Ada balonnya. Ada ini ada sampel Innisfree the green tea seed serum. Kayak bakal ada yang mau cobain. Terus ini aku beli. Ini aku penasaran banget sih serumnya, soalnya murah banget. Oke, kita lihat satu-satu ya produknya. Oh, sebelumnya ini sama aja kayak aku bersalut yang biasa. Tapi ada tulisan Altea Terms di sini. Dua. It's my eyelash curler yang natural yang biasa. Sebenarnya sih emang shimmernya the best, cuma maksud aku ini aku beli buat kalau pas pergi, jadi kalau kenapa-napa nggak nyesek kok hilang. It's my magic sponge. Sebenarnya aku udah ada beli ini sekali, cuma belum aku pakai. Cuma aku pikir sekalian beli aja. Ya, Raclia Half Sponge Pad. Ini, jadi katanya kapasnya lebih nyerap. Jadi kalau misal kamu pengen kompres muka kamu pakai toner, kayak hydrating toner, ini jadi kapasnya bisa tinggal di belah-belah begini. Eliza Veka Milky Piggy Blackhead Solution 3-Step. Aku beli dua, satu buat my boyfriend. Oh, jadi 3-Step gitu sih biasa kayak brand-brand kayak Holika kan juga yang dari Piggy Piggy gitu. Cuma Eliza Veka kan emang konsepnya selalu ada karakternya Piggy-nya gitu. Penasaran sih, karena kan Eliza Veka maskernya bagus. Ini aku beli dua. Terus ini dari Eliza Veka lagi, sheet mask gitu. Namanya Layer Beautiful Girl Work Solution Super Elastic Mask Pack. Ini lumayan panjang. Ini sebenarnya kayak masker, sheet mask gitu. Tapi dia juga ada cleansing foam sama essence-nya gitu. Terus baru sheet mask, jadi kalau misalkan pergi-pergi aku gani bisa enak gitu sih. Nanti aku bakal coba cuma beli satu doang, karena buat pore cuma ada pore doang. Kalau website Elza VK nya tuh sebenarnya ada yang buat kulit kering, tapi kalau yang pore kan sebenarnya buat kulit oily. Jadi aku beli satu doang. Clean It Zero, ini di bubble wrap gitu, soalnya kan di jar nih, mungkin takut terus. Yang aku suka sih Altea tetap bergeratin barangnya. Nah, kayak gini. Aku beli yang warna pink yang originalnya, karena menurut aku selalu yang original yang pasti bakal the best mungkin. Boxnya ada teksturnya. Terus ini ada tutup plastiknya gitu, sama spatulanya, sama ini. Ukurannya ternyata gede juga. Ini isinya 100 ml. Terus Laneige 2 Tone Lip Bar yang shade 14 Dear Pink. Kalau yang ini belum ada di Indo, tapi di Altea udah ada. Jadi aku langsung pesen ini, soalnya aku memang pengennya warna yang kayak gini sih. Pink, gradasi pink sama pink muda gitu. Ini ada segelnya. Coba kita buka. Bunga dikit. Like this. Aduh. Kayak gini. Kelihatan. Nah. Udah.
Terus terakhir ada partikelnya dari Altea yang tadi aku bilang. Ini. Jadi ada ini macam-macam gitu, kayak ntar kamu bisa scrap sendiri. Sama ada topinya. Mau coba buat? Coba ntar. Sekian unboxing Altea birthday box aku untuk kan ada beberapa produk.